dikasih kabulat. Oke, coba kita ini kita aktifin. Ah iya, benar. Oke. Kita pencet sana, kena sih. Enak sih. Belum. Gila. Astaga. Kita banda-banda sih guys, SL8 ini sumpah sih. Sumpah sih, ini alien gila sih ini. SL8 alien. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Violino di channel Fintech Gaming. Dan di video kali ini gua akan melanjutkan sebuah gameplay dari Bane 10 Protector of Earth. Dan di episode gua sebelumnya kita sudah berhasil melawan bos robot gorila dan menyelamatkan teman kita yaitu Queen. So, apa yang harus kita lakukan pada stack kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang gua upload. Oke, langsung saja kita lanjutkan gamenya. Oke teman-teman, di stack kita selanjutnya itu adalah di Washington DC. Kita langsung play location. Null energy levels are rising everywhere. Dan kita harus kemarin pada stack kali ini teman-teman. Portal just ripped open over the National Mall. Sorry, di situ ada sekelompok. Cuma tiga orang kelompok sih, yaitu ini Ben 10, si kakek dan si Queen. Dan kita harus kemana nih? Dengan menggunakan SLR-8 teman-teman. Continue. Dan di situ ada patung teman-teman. Patung yang lagi sedang duduk. Sepertinya kita harus ke sana. Oke. Ini gua akan menggunakan sih. Headblast, gua bakar. Gua bakar, bener pas lawan kita ini yang bisa terbang. Intinya enak sih. Kelemahan terbang-terbang itu daya si alien headblast ini. Oke, itemnya banyak sekali, itemnya udah kita ambil. Awas, oke. Nah, ntar gua hancurin angin dulu. Si serangga terbang itu, serangga penembak itu. Yang susah ini sih, yang belalang ini, yang warna biru ini. Oke, masih ada lagi, masih hidup kamu. Oke, ntar gua akan mencari item-item dari sebuah kristal teman-teman, yaitu kristal merah dan kristal hijau. Nah, ntar gua cari dulu sini. Nggak ada ternyata di bangku ini. Oke, let's go. Ternyata nggak ada. Ntar gua berubah dulu agar darah di alien kita nih penuh gitu. Oh, ini kayak nyetut ya. Oke. Oh, itu pasti nyedot. Kita akan menggunakan si SLR8, bukan nyedot kan. Oke. Cepat lari. Oke. Ya, lawan kita adalah oh my god, lawan baru musuh kita baru yang bernama Detrofight. Let's go. Bentar. Oke. Takis. Oh, bisa takis ya. Oke, bisa. Aduh. Oke, mental kita mentalin. Aduh, mau habis lagi ini. Bentar, sabar gue berubah head blast. Let's go. Oke, takis. Oh, masih bisa ternyata. Kita pepet. Oke, udah matikan. Oh, masih terdua coy. Jurus api ledakan. Oh my god, tolong jangan sampai mati. Jurus api ledakan. Aduh, jurus api angin putih belum. Aduh, kalau udah pada pergi coba. Oke, mati satu. Oke, kita akan mengupgrade yang ini udah gak bisa ya. Yang enak aja sih kombonya. Semua enak sih. Ini mungkin ya. Segitiga bullet. Ntar gua coba ya. Ntar gua coba ya. Jangan dulu. Yang terbang-terbang dulu.
terbang dulu. Oke. Naik. Ini terbang. Menggunakan angin api tahun depan. Dan sini apa energi dari sebuah alien kita nih sangat-sangatlah nggak terbatas sih loh. Enak jadinya. Tak perlu mengkhawatirkan kita kehabisan sebuah energi dari alien kita. Bisa ditangkis tuh ambo. Aduh. Oke, terpaksa gua ajar menggunakan ini. Oke. Bentar, gua tadi coba ya. Tadi apa kombonya ya? Kotak-kotak bulat. Kotak-kotak segitiga apa ya? Kotak-kotak segitiga. Kayak mana coy? Kotak-kotak bulat. Cuma gitu doang ya, Pak? Alah, gak tau ah. Gak urusin. Tetap setia dengan alien ini sih. Tetap paling enak sih. Gua bunuh dulu yang kecil-kecil dulu. Kalau kecil-kecil itu tuh gak goke. Kita buy one. Kita belet dakin. Oh my god. Masa mati sih. Oke. Okay. Gua kemungkinan angin api. Oke. Okay. Oke, okay. Gua tangkis. Aduh, enggak bisa tangkis itu ya. Oke. Okay. Let's go, teman-teman. Oh, kita ke sini ya. Oke. Okay. Dan mana ini? Oh, kesini. Lompat. Yuhui, kita melompat. Kita akan menghisap. Oke. Okay. Ini ya. Lompat. Dan kita harus mengenal si SLR8, teman-teman. Ya sih. Nah, ya benar-benar. Sini. Lah. Lo kepencet gitunya ya. Gimana sih ini? Oke, awas, pelan-pelan. Nah, udah kepencet kan. Baru kita pencet. Oke, kita malah turun lagi loh. Sungguh-sungguhlah konyol. Udah malah mati lagi, malah turun lagi. Ngulang lagi. Oke, dan kita harus mencet. Oke, ternyata ruangan terbuka, teman-teman. Yang berada di bawah kita. Loh, kameranya dong. Gimana sih? Dan kita kemana, teman-teman? Maju. Oke. Lompat. Awas jatuh, lompat. Oke. Dan kita harus seperti kita harus memencet itu sih. Memencet tombol menggunakan si ini. Lompat. Oke. Berayun-ayun dan lompat. Oke. Oke, sebuah pijakan malah. Berarti kita harus itu apa? Menginjak tombol yang sebelah sana agar itu terbuka mungkin ya. Oke. Jangan sampai jatuh. Oke, jangan sampai jatuh lagi. Berubah. Let's go. Berayun-ayun. Lompat. Oke, jangan sampai kebablasan. Oke, kayak kita harus cepet-cepet sih. Bentar, gua tarik napas dulu. Let's go. Oke. Okay. Lah, kok malah ketutup lagi sih? A few moments later. Oke. Kita berhasil satu, teman-teman. Apa kita harus loncat sana? Jangan loncat sana ya. Oke. Alah, malah kita jatuh lagi. Ya Allah, ini kita sudah satu yang kita anuin. A few moments later. Dan lompat. Oke. Lompat ke sini. Oke. Awas jatuh. Oke, harus cepat. Let's go. Dan kita berhasil ya. Loh. Udah kan? Oh ya udah. Dah kita kemana, teman-teman? Ntar gua berubah menjadi headblast dulu.
Oh enggak. Dan di sini pasti ada lawanan tangguh-tangguh, kita bakar-bakar langsung dong. Tapi benci sama itu yang segede itu sumpah. Ntar gua bro menusuk kecil-kecilin dulu. Oke. Oh gua tahu ya caranya, kita gini. Kita sambil mundur. Oke, mundur. Oke, gua tahu taktiknya. Mundur. Nah gitu loh maksudnya. Oke, lagi. Ini mundur. Aduh, masih kena. Gitu ternyata. Oke. Aduh, malah gua pakai. Aku nanti dulu makainya pas ada sini gede itu. Malu udah gua pakai. Malu gua sentuh tadi. Gak apa-apa lah. Ini yang apa yang terbangnya enak sih ngalahinnya. Darahnya tipis. Gak kayak si kayak belalang warna biru itu, darahnya tebel itu. Ini bisa langsung coba. Ini cuma bisa lempar bom sih. Kalau udah habiskan ini gua. Oke. Ini loh yang belalang loh. Belalang berwarna biru ini tuh sungguh-sungguh tangguh, teman-teman. Kalian harus membunuh terlebih dahulu. Kalau belalangnya enak juga sih kalau kita combo kayak gini. Karena dia ini kesempatan nyerang kita ini kecil gitu. Jarang nyerang kita. Damage-nya ini kecil. Tapi tetap belum juga sih. Let's go bro. Maksudnya sih gue ambil item dulu. Oke, dapat satu lah. Kristal. Oh, kesini. Kesini. Oke. Tahu kok ini bisa mental ya? Padahal gue gak cuma kayak gini bisa mental, heran gue. Aduh. Oke, mundur. Gitu caranya. Kita apa? Aduh, kena lagi. Sekalian. Aduh. Pucak mental sendiri loh. Bentar. Tuh, pucak mental dia. Nah, gua cecer dulu ini. Mundur. Caranya gitu, kita gini. Mundur. Nah. Ah, kena lagi. Oke. Kayak mati sini. Gila, gak mati loh. Oke, mati. Oke, mati. Oke, let's go. Kita akan bertemu siapa, teman-teman, di sini. Aduh. Oh iya, gua lupa di situ ada ini. Black Hulk, White Holding. Karena berwarna putih. Let's go. Lari. Aduh, lari. Oke. Ya ampun, jatuh. Bentar. Pinggir sini apa ya? Aduh, pinggir sini mungkin ya. Oh iya, ternyata melewat pinggir sini. Mana sih kita? Bentar. Situ ya. Lari ke sini. Oke, diam dulu. Sini mungkin ya. Oh, ke jembatan sana ya. Lari. Lompat. Loh, bukan ke sini. Pas gua pakai alien ini lagi. Nah, ntar gua ganti. Gua ganti. Let's go. Oke, lewat dulu. Kita cecer dulu yang gede ini. Nah, gitu caranya. Kita cecer yang gede itu. Nah. Nice. Oke. Nah, kan dia kan enggak jarang dia. Awas kena lagi. Awas. Oke, kita akan mengupgrade. Ini apa ya? X bullet. Tapi enggak akan gua gunain lagi sih. Enggak pernah gua gunain yang alien itu. Cuma itu doang yang sering gua gunain. Gua kena lagi. Oh, bentar. Bentar ya, ampun, jangan sampai mati. Bentar. Let's go. Ya ampun, gua telat loh untuk berubah, sumpah ge. Aduh, ngulang lagi. Kalau kita main cepat. Kayak tadi gua udah pencet berubah loh. Lah, malah gua berubah lagi. Gua salah mencet, tai. Bentar. Let's go. Teman kita mati sekali, teman-teman di sini. Maafkan saya lah ya, terlalu bermain cacat kayak gini. Aduh, bukan.
maksudnya apa? Kalau kita cari, sebentar gue berubah dulu. Biar berubahnya bisa nanti. Aduh. Oke. Awas kena lagi. Susah sih hindarinya. Awas kena. Oke, pelan-pelan. Lewat. Oke. Awas. Ini pasti mati sih. Mati. Oke, satu mati. Masih ada ini tadi ya. Ini udah mati belum sini? Oh, belum. Kita lewat. Aduh, kena. Oke, bentar. Awas. Ya ampun, suruh awas loh. Udah awas betul gua. Aduh, dikepung dua lagi. Oke. Sakit betul damage-nya loh, sumpah ini. Si musuh kita ini. Tangkis. Ya ampun, tetap lagi. Siapa ke mati? Tangkis. Ya. Ini mati lah ini. Oke, mati. Tergabur dulu. Suruh ke atas ya, lewat si sini ya. Oke, kita menaiki sebuah apa sih ini? Oke. Nah, kita harus ke atas sana. Cannonball. Nah, bentar gua cek terlebih dulu sini ada apa sini. Oh, enggak ada apa-apa ternyata. Kita masuk ke atas. Gila. Oke, coba gua menggunakan alien nih lah. Kan oh ya kan ini ya apa dia terbatas ya, enggak terbatas nih ya. Oke. Ini aja coba ya kita memakai ini. Karena ini nih emang boros sih, tapi sini kan kita kan ini sama aja ya. Tapi mending. Coba agak sakit. Awas. Kita pelan-pelan aja. Awas, kamu kena. Bentar, gue berubah. Let's go. Sama aja ya tapi. Ngawannya mati, belum mati ya. Ini kok belum mati. Oke, mati. Pas kita menggunakan alien ini. Aduh. Musuhnya banyak sekali ini. Oke, tadi dulu yang kecil dulu. Kalau bisa yang kecil dulu kita patin dulu. Kita bunuh dulu yang kecilin dulu. Oke, ada satu tombak yang gede. Awas. Oke. Oke, mati satu. Loh, belum mati. Sumpah tempat-tempat nih orang. Oke, berubah dulu. Oke, kita mendapatkan nilai C, teman-teman. Nope. Aduh, kok C sih? Karena gue tadi susah sih di bagian ini ya. Ini gak apa-apa lah, gue C. Continue. More portals. All communications are down. No way we're getting any official assistance on this one. But how can we get to Vilgax? Skip aja lah, kelamaan. Dan di stack kita selanjutnya itu adalah di Cape Canaveral. Oke, play. Kita lanjutin aja. Oh, dia menerobos sebuah apa? Most of them probably went home to be sebuah with their families. Pagar. We have to get to the experimental propulsion labs. Quick, hang a right. Oke. Continue. Kenapa memakai api sih? Apa ini? Item ya. Oh ya, item. Sini ya. Oh, ada banyak itu apa kayak boneka apa sih itu? Orang apa boneka ya, boneka sih itu. Enggak bisa orang, enggak mungkin sih. Kalau kita ini ya, apa energi kita kok enggak terbatas gitu ya? Semenjak kita masuk ke stack kali ini. Oh, tidak. Oh. Itu. Oh, ada rahasia teman-teman. Ntar gua ambil itunya dulu. Rahasia. Oh, ini yang biru ini. Yang bisa nangkis serangan kita loh, sumpah.
Aduh, ntar gua aturin dulu. Masih serangga penembak nih. Aduh, oke kita ntar. Gua coba memakai si, aduh salah lagi. Ini. Kalau kita masuk kita bisa keluar nggak ini? Ntar. Gak bisa loh. Oke. Ntar gue berubah jadi si ini, Cannonbolt. Oke, langsung kita bantai, kita langsung kita bantai. Jangan beri ampun musuh-musuh ini. Musuh-musuh kecilnya, karena kalau musuh-musuh kecilnya enak sih. Jadi walaupun dia banyak gerombol, tapi darahnya nih ya, ini tipis. Jadinya enak ngancurinnya kalau ngumpul gitu. Oke, ini yang terbang, ini yang terbang itu sebenernya mudah gitu. Ntar gue bunuhin dulu yang si serangga ini. Aduh tuh malah buku, apalah gua ambil lagi dia. Ntar kalau lawan kita banyak atau susah gitu, kalau tuh gua ambil. Oke, item jangan lupa kristal. Oke. Dan kita mumpung mendapatkan ini sih coba kekuatan. Nah, kita harus cepat-cepat nyepam. Oke, kita akan mengupgrade. Udah mau back semua sih ya. Ini aja lah. Itu segitiga apa bulat. Ntar gua coba. Segitiga bulat ya. Nah, ntar gua coba ya. Segitiga bulat. Mana? Segitiga bulat. Oh, ya keren sih. Keren sih, coba kita gunain ya. Segitiga bulat. Oh my god, keren. Ketika bulat. Dia kayak gangsing gitu loh. Headless. Karena kita gelas si terbang ini. Oke, kita turunin dulu si yang terbang ini. Agar dia bertarung di bawah gitu loh. Jangan di atas gitu, cukup amat. Kenapa gua gak bisa terbang itu, cuma bisa loncat gitu. Oke. Ini kayaknya di sebuah laboratorium sih. Enggak sih, kayak tempat-tempat penelitian teknologi. Oh, ini lebih besar sih ini nih ya. Darahnya, sumpah. Waduh. Terus gue mau pakai ini sih. Sedikit bulat. Oh, masih kena tapi. Oh, pakai kata itu. Sedikit bulat. Langsung KO ya. Kesini ya. Oh, naik lift ternyata. Oke lah sih. Cuma ini tuh enak sih. Cuma ini cukup lama mudah gitu loh. Cuma sebelah warna warna apa merah ini. Itu ada sebuah radio apa itu. Radio atau komputer. Ntar gua ajar dulu. Apa itu? Kok kayak ada bola-bola. Ntar gue berubah jadi si ini benten agar darah kita terisi dulu teman-teman, darah dari sebuah alien kita. Oh, kita harus menggunakan si cungkring. Apa sih Sarah ya, itu pendingin apa apa itu ya. Oh, itu pasti ada kayak AC gitu, kayak kipas gitu. Aduh, jangan kita pakai dulu ya. Lah, oh ternyata turun tuh. Tak kira gue naik kemana gitu. Oke, mana lagi? Nah, gue siap kalau mau ganti headless. Karena lawan kita nih pada dari bawah ini dulu aja ya. Karena kita jarang menggunakan alien ini sih. Oke, let's go. Karena kita udah ada yang di atas, jadi kita menggunakan headless dengan serangan angin api. Oke, masih lagi. Enak sih di sini. Kok kita ini bisa agak terbatas gitu loh.
Oke, mana lagi, mana lagi, mana lagi, mana lagi, udah bisa. Oh, masih ada satu ini. Kok kamu bisa masih hidup sih, nggak mati-mati. Oke. Pas, pas di atasnya. Pas, kita menggunakan angin, pas dia di atasnya. Kita patin dulu agar dia nggak terbang lagi. Si monster terbang ini. Oke, satu sudah tumbang. Nah, kayaknya tadi masih ada lagi sih. Oh, ini dia. Oh, gue ambil kristal dulu. Dari kemarin gue memakai alien ini doang ya, karena enak loh menurut gue nih. Boom. Kita meledakin aja. Ntar gue ambil dulu. Tadi yang di atas itu apa ya? Hey, oh my god. Aduh. Hilang satu ya. Kita kesini. Hilang gak sini? Oh, tuh, kita pencet dulu, kita pencet. Oh, hilang. Pencet. Oh, hilang kan? Mana? Kita kesini baru. Oh, terbuka. Mungkin gini ya. Coba ini. Gak bisa coy. Aduh. Oke, coba kita ini kita aktifin. Ah iya, benar. Oke. Ternyata benar. Kita lawan kita adalah si kok belalangin lagi sih. Karena cukup mudah loh kalau cuma lawan belalangin. Semoga kita mendapatkan rank A ya. Kalau nggak A, B aja nggak apa-apa lah. Karena tadi itu malah C. Ya Allah, catat bener gua main yang tadi. Karena gua ini bukan catat sama musuhnya sih. Coba itu aja loh. Rintangan tadi loh, kita harus melompat malah jatuh ke bawah terus. Itu yang gua jengkelin. Yang susah. Apa di sini markasnya si belalang ini ya? Belalang sembah ini. Bukannya bos kalian sudah mati, gua bunuh raja kalian itu berwarna hijau ini. Oh iya, ini lagi nih. Aduh, tapis. Bentar, gua menggunakan sini ya. Kayaknya enak sini. Bentar. Kita combo. Bener gak sih kombonya? Mana enak ini sih kombonya? Hilang dia, oke. Oke. Nah enak gini kombonya sih. Aduh. Ya ampun, jangan sampai mati semua. Jangan sampai mati. Oke, kita putar. Let's go bro. Cannonball lompat ke oke ke sini. Oh, nggak usah. Oh, ini ada sebuah baru kita pencet ya. Berarti harus kita pencet langsung aja mungkin ya. Langsung aja lah. Kayaknya itu cuma untuk ngambil ini sih. Ngambil sebuah kertas itu sih. Oh, ini yang si ini yang tebel itu, sumpah. Kenapa kayak yang si ini sih? Kita putar-putari, gila. Kita bom. Aduh, bisa kena coy. Oke. Tombol kita klik ya begini. Klik. Kayak kita keluar gak bisa keluar. Oh bisa ternyata bisa keluar kita ternyata. Aduh. Oh gak bisa ternyata. Oh gak bisa keluar. Waduh. Ternyata gak bisa. Waduh.
ini sih. Ternyata nggak bisa keluar teman-teman. Ya kita harus memencet itu sih. Oke pakai ini, gua tahu pakai ini. Pencet, nah nggak kena. Pencet, nah nggak kena. Ada awas. Ya ampun jangan kesana ya ampun. Oke oke. Oke. Kita pencet sana, kena sih. Enak sih. Dasarnya pengen belah sana. Oke, kena. Oke. Please kena, please kena. Oke, kena. Oke. Kita berhasil teman-teman. Ntar gua berubah jadi si Benten dulu agar mengisi sebuah darah dari alien kita. Oke. Bentar. Gua belum siap. Lari. Tunggu. Lari. Oke. Kita menggunakan si tangan 4. Salah lagi. Tangan 4. Geser ke sini. Ntar gua keluar dulu. Oh, enggak bisa keluar. Nah, sini. Dan apa yang terjadi dan oh, terbuka itunya. Tempat untuk cannonball. Kita harus ke sana sih. Kita udah lama gak menggunakan alien ini ya. Kau bisa dipegang ya. Oke, kita akan mengupgrade ya. Nah itulah blur karena era. Kita coba. Blur. Wah gila. Barbar. Barbar sih. Sumpah keren. Wah gila. Wah gila. Era. Oke. Lagi. Wih mantap sini. Gila. Wah gila. Ini mantap. Oke. Kayak kita bener sih. Pencet. Oh, terhenti. Jadi ada sebuah jalan kan di sini. Atau untuk mengambil semua apa cuma untuk mengambil sebuah koin ya. Coba kita cek. Oh, enggak ternyata benar-benar ada sebuah aduh kita klik teman-teman. Nah, benar. Nah, oh satu lagi. Kayak berada di sebelah sana sih satunya. Oke. Lompat. Ah, sana sih. Sebelah sini sih. Ntar gua menggunakan si ini. Ah ini. Kita salah. Kita bantai. Bisa kena bantai. Gila. Enak alien ini cuma. Mungkin ini sih yang akan gua guna saat melawan si gede ini. Kalau kayak yang lawan banyak gitu. Gila keren amat tuh sumpah. Sumpah. Kekuatan dari SLR 8 yang sesungguhnya. Mulai dan gila. Kita sini curu oh itu sih cuma memencet bulat-bulat terus sih. Ya otomatis akan mengelok musuhnya sih. Tuh gila nggak diberi ampun loh. Kita berubah benten dulu ya. Agar oh bisa jalan ternyata. Oh ini ternyata satunya. Nah baru kita kesana. Dan oh terbuka. Oh ternyata terbuka. Oke. Masa kita harus terjun sih. Mati gak sih gak terjun. Coba kita coba dulu. Mati ternyata. Oke kita sudah sampai di sini. Kita langsung lewatkan. Gak harus menunggu. Oke. Ntar gue berubah LR8 karena enak hero ini. Alien ini sungguh enak lah. Oh my god. Oh kayak kita harus melawan ini sih. Bos ya ini. Bos ya. Oke ternyata bos. Mungkin anak buahnya itu. Yang si janggut. Apa namanya. Janggut gurita itu ya. Si bos terakhir mungkin. Eh gue lupa berubah. Oh, kita banda-banda sih dengan SL8 ini sih. Sumpah sih. Ini alien gila sih ini. SLR8 alien gila sih emang. Apa masih? Oke. Gak apa-apa. Kita spam terus.
Gak apa-apa sih itu, gak apa-apa sih, gak apa-apa. Ntar gue kabur dulu. Gue dulu mengisi sebuah darah dari alien. Enak sih. Lempar bom apaan coba. Oh, oh my god. Oke. Gila sih ini, oke. Gila sih alien ini, sumpah lah. Alien ini gila. Dan sepasang terus gini aja sampai mematikan dan kalahkan dia. Oke, kita mendapatkan nilai B. What the hell man, itu kurang dikit lagi deh ke rank A loh. Oke, kita continue. Oke, dan oke, we found the rockets. Itu roket ya, roket. Sepertinya kita, oh my god, terbang coy, terbang ke langit loh dengan menggunakan tadi itu roket tadi itu. Oke. Dan di stack kita selanjutnya itu adalah di The Merciless. Kayaknya ini sih apa namanya, stack kita yang terakhir sih di band 10 ini. Oke, akan gua mainkan besok ya, ditunggu ya. Tunggu saja ya dari gua ya, video dari gua ya. Oke teman-teman, sampai situ saja video dari gua tentang band 10 Protector of Earth. Terima kasih yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.